Gold yang pertama. Wow, Elite Barbarian. Wizard. Royal. Balik lagi bareng Mr. Octo, sang amatir. Pada kesempatan kali ini gue bakal mainin game Clash Royale lagi, dimana seperti yang kalian bisa lihat sendiri, gue udah punya golden chest yang banyak, 4 biji full semua golden chest, ada free chest dan juga crown chest. Nah, rencananya hari ini gue bakal ngelakuin ritual pemanggil legendary card. Percaya nggak percaya dah. Katanya sih kalau misalkan kita ngumpulin golden chest di atas gold, itu chance untuk dapetin legendary cardnya itu lebih tinggi. Dan pada kesempatan kali ini gue pakai akun gue yang di Clash with Octo, dimana mungkin habis ini gue bakal ngelakuin friendly battle atau ya main bareng kawan-kawan yang ada di Clash with Octo, walaupun ya yang online dikit lah. Gue bakal battle mungkin sekitar 2 atau 3 kali, tapi ya gimana nanti aja. Yang penting nanti kita buka-buka chest ini dulu. Tapi sebelum itu gue mau ngeliat kartu baru yang dirilis oleh Supercell, tapi masih 21 hari lagi. Masih lama anjir. Ini kita punya Electro Wizard, jadi ada 4 kartu yang kemarin kita bahas, pernah kita bahas sebelumnya di spoiler, dan ternyata 4-4 itu beneran keluar. Dimana ini adalah kartu terakhir yang paling jadah menurut gua. Dia punya hit point 550, damage 200, terus spawn damage nya juga ada. Siap nggak lu? Spawn damage nya ada juga, itu kayak Zap kalau nggak salah. Bentuknya pas dia turun, di tap, turunnya tuh kayak Zap. Trot! Range nya dia ya masih sama, masih 5. Terus attack speed nya 1,7 detik. Stun duration nya 0,5. Gila. Ini kalau misalkan keluar jadi banget. Oke, ini masih 21 hari lagi ya, masih lama banget lah ya. Tapi ya, kalaupun ini bisa dapetin legendary card, gue pengen banget dapetin Electro Wizard, karena gue penasaran banget Electro Wizard kayak gimana. Oke, langsung aja kita ke free chestnya. Aduh, nender dulu biar ganteng. Kita punya gold, gems, fireball, dan juga royal giant. Oke, free chest kedua. Kita punya gold, kita punya goblin heart, dan juga arrow. Oke, sejauh ini belum ada tanda-tanda kehidupan dari legendary cardnya. Gold yang pertama. Wow, elite barbarian, wizard, royal giant, dan juga baby dragon. Bisa naik level. Oke. Sinyal-sinyal positif lah, udah tercium-cium ya bau-bau epic gimana gitu. Makin dekat mungkin ke legendary card-nya. Kita punya Elite Barbarian, Royal Giant, Zap, dan juga Goblin Hat. Oke, belum juga. Yang ketiga, kita punya Gold, Nike, Tombstone, Wizard, dan juga Elite Barbarian. Gold terakhir, kita punya Gold sendiri, Barbarian, Elite Barbarian, Mini PK, dan juga Minion Horde. Wow, 4 slot nggak ada yang dapat. Oke, kita terakhir, harapan terakhir kita di Crown Chest ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya God 500, kita punya Gems, kita punya Royal Giant, kita punya Minion Horde. Waduh, kita punya Elixir Crystal, dan juga Elite Barbarian. Ah, shit, man. Semuanya nggak dapat. Ritual kali ini gagal. Ya tadi usaha untuk dapetin chest kita gagal. Kita cek lagi di clan, ternyata udah ada 6 orang yang on. Kita langsung aja friendly battle daripada kita stres nyariin chest yang nggak bisa dan belum tentu kita dapetin. Bukan nggak bisa, lebih tepatnya belum tentu. Oke, kita udah dapet lawannya Mr. Fantastic. Kurang fantastic kok, kagok gitu ya. Oke, kita turunin Archer aja. Dia belum turun apa-apa. Oh, oke. Minion. Hop. Oh, nice, nice, nice. Ini kalau nggak salah. Oh, oke. Crop. Hilang. Oh, dia punya Inferno. Siap, 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 siap. Gua turunin Princess saja di belakang. Arrow-nya dia udah kepake kan? Nurunin Archer, gua juga nurunin Archer dong.
Terus hemat di sini. Oke, gua fireball aja nih. Boom. Biar lu bisa langsung. Waduh, aduh. Hop. Aduh, harusnya di. Aduh, ya, dan. Oke, kita paksa untuk 3 crown. Oh shit, man. Oh shit, man. Terus kita gagal dan tower kita ya, wah, tower kiri kita juga kena. Jadi nampaknya ini ya hasilnya sedikit agak buruk. Gila, kalau dibiarin Royal Giant sendiri sakit banget ya. Oke. Kita tetap push untuk 3 crown. Trot. Nice sekali. Oh, nice. Waduh. Gak kuat. Gak kuat ternyata. Belok kau. Waduh, nggak belok lagi. Tower kiri kita kena. Nice. Oh, si fireball aja. Boom. Serangan gua itu ya. Mentah ya. Oke, kita tunggu. Sabar aja. Aduh, dia punya begituan dong. Lu nggak siap dong. Udah dong. Shit, man. Waduh. Wah, dia keren. Bukan ya guanya sih sebenarnya. Oke, dan gua tetap maksa di ya, di 3 crown. Gua tetap maksa di 3 crown, guys. Trot. Ayo. 3 crown bisa, 3 crown. Come on, boom, yes. Ternyata bisa berhasil walaupun itu maksa banget. Tapi ini Mr. Fantasy bagus mainnya, mantap. Festival play dulu. Thank you Mr. Fantasy. Oh, udah pada request nih. Kita coba yang paling duluan requestnya. Ini last ya, last kita battle. Si good luck Izanami Yuri-chan. Oke. Biasa kita turunin Giant di belakang dan dia punya Fernandes itu. Aduh. Sulit. Oke. Oh, dia punya fireball nampaknya. Boom. Waduh, lambat sekali. Oh, come on deh. Mate kayak 1-2 mah. Oh, dia punya real game. Aduh, telat. Jangan bilang punya wizard sub. Perlu dibilang. Sisa 1000 doang dong dan gua malah nurunin Giant sebelum waktunya. Aduh, prematur nih Giantnya. Oh shit, man. Coba gua turunin Princess di sini. Oh, nice banget Ice Wizard-nya. Zap. Waduh, Royal Giant bentar lagi keluar.
Kita sekarang harus nunggu karena Realgen dia belum keluar. Tuh masih jada ya Realgen ya. Come on, come on, come on, come on, come on. Mana keluarin sini Realgen lah. Gak ngeluarin dong. Dia malah gak ngeluarin dong. Di belakang ku, di belakang ku. Aduh, lepas mulu anjing. Come on, come on, come on, come on. Oh dia nge-lag nih kayaknya. Dia nge-lag kayaknya ya. Gua gak tau. Oke. Oh, gua gak tau dia nge-lag apa enggak. Tapi kayaknya sih dia nge-lag, soalnya tadi sempat ada jeda kayaknya ya. Oh, thank you Izanami Yuri-chan. Walaupun mungkin dia agak nge-lag, but well play. Oke. Okay. Iya ada achievement. Siap. Yaudah mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan. Aduh, copot channel gua. Dan jangan lupa juga untuk follow IG gua, Instagram gua. Sama ya dulu. Instagram gua bisa @lineofficial gua atau sosmed gua yang lainnya. Kalau IG kalian bisa nanya-nanya lewat situ, bisa lewat DM-nya, bisa lewat komen-komen di post-nya. Kalau di Line kalian bisa dapat informasi entah itu turnamen, entah itu info update video baru gua atau live streaming gua, itu bisa di Line Official, jadi di @3. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua karena gua akan terus update video baru, entah itu game Clash Royale, entah itu yang non game Clash Royale, entah itu game maupun yang non game. Oke. Jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya. Oke, mungkin itu aja. Gue Mr. Rock Tondo diri. Salam amatir.